ini 14 Mei jam 8.47. Aku akan ke Batu dan pertama kali mau para layang. Tapi hari ini aku gak sendirian karena bakal ada dua temen aku. Let's see how it goes. Semoga cuacanya cerah dan anginnya bagus untuk melakukan para layang. Let's see. Bagaimana perasaannya mau terbang, Ibu? Amazon. Yuk, sudah siap? Enggak. Lari aja. Berdiri, enggak boleh duduk atau lompat. Ayo, berdiri selamanya. Iya. Oke, clear. Mari, Mbak. Mari. You don't even know me like that. Oh. Are you past my time? Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Blue water, smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring. Gimana dia terasanya? Wahana. Tapi menurutmu 400 ribu tuh oke gak sih? Boleh. Untuk pengalaman kayak gitu? Boleh lah ya, oke. Okay. Ini ceritanya nge-review para layang tadi. Asik banget tadi. Gak sih, menakutkan. Scary sih, awalnya aku lo kayak nervous banget. Kamu gak, Dit? Enggak. Masa sih? Mungkin karena takut tinggi awalnya. Ceritain dulu. Oke. Okay. Jadi tadi itu setelah dipasangin alat-alatnya sama kan? Mas Roni. Penting banget timnas tuh. Kayak Adul timnas tadi ngomongnya. Udah selfie kok tadi. Ya udah selfie kok tadi. Nanti aku tunjukin. Hi, it's editing Bidin. Jokes aside, aku juga kepo kebenaran fakta ini. Jadi aku Google nama masnya dan ternyata bener dong. Jadi buat kamu yang masih kurang yakin sama profesionalitas dari para layang Batu, you don't need to, karena mereka benar-benar berpengalaman. Bahkan yang handle temen aku itu udah 17 tahun di bidang ini. So, Setelah tadi dipasangin jadi terus lari kan. Lari, nah pas lari itu rasanya sih kayak didorong gitu loh. Karena kayak dipaksa. Tapi setelah kayak terbang awalnya agak shaky gitu loh. Terus aku juga kayak langsung teriak. Setelah itu baru agak stabil. Gini terbangnya tadi. Bagus. Ini cuma berapa menit tadi? 5 menitan? Iya, kayaknya kurang deh. 4. Iya, pas mau turun itu muter-muter. Iya. Nah, karena tadi kayaknya masnya tadi melihat aku agak ketakutan gitu. Terus akhirnya setelah lihat Andita yang menggok-menggok itu, masnya baru nawarin kayak mau nggak dimenggok-menggokin gitu loh. Kamu jawab apa? Terus aku kayak oh oke, okay. Terus baru dimenggok-menggokin, terus baru menggok-menggok kayak Andita kasih mau menggok-menggok, aku kayak wes stop. Oh, tadi tawari? Ya? Langsung terjun aku yoi. Tapi seru pol masih. Aku langsung pusing sih setelah itu. Kayak naik roller coaster itu? Enggak, kayak pusing. Bener kayak roller coaster cuman ya kamu paling depan roller coaster, kan muter gitu. Ah iya benar. Oh sebentar, lupa. Yang bagian mendarat. Jadi pas bagian mendarat tadi harusnya lurus kakiku. Nah tapi aku bengkok. Jadi kayak berat gitu kan. Berat tumpuannya. Berat tumpuannya. Buat ngentiin gitu ya maksudnya. Iya. Itu yang salah sih.
Hai, sekarang jam 9 dan aku baru pulang setengah jam yang lalu. Macet banget perjalanan dari Batu ke Malang. It's a long weekend, baby. Terima kasih udah ngikutin perjalanan per hari ini. First time trying paragliding dan having fun with my friends. It happened so fast and I'm grateful for doing that, for challenging myself. And I think I will see you guys next time. Bye.